Oke, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Jangan lupa sholat, yang belum sholat ya. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan mereviewkan sebuah radio antik, radio VHF dengan tipe Yaesu ini, Yaesu tipe VHF FM transceiver FTC 1540 Alpha yang tentunya sudah kita modifikasi menggunakan DDS produknya Om Adiba dari Bali. Radio ini standarnya radio ya, powernya mungkin dulu dia dikerjakan dengan power 30 watt. Cuman setelah dikasih DDS, disetting di frekuensi band amatir, misalkan ini saya setting di amatir ya. Itu kalau powernya dikumpulkan jadi satu, dikerucutkan, diruncingkan atau di titik senterkan, itu dia powernya bisa keluar 50 watt. 50 watt atau 60 watt. Karena menggunakan final apa? Benik bulat besar. Jadi ini saya modifikasi biar dia bisa turun ke frekuensi amatir. Tombol powernya masih kita fungsikan di sebagian sini. Kemudian di sini ada sequel. Ada sequel, kemudian volume masih berfungsi seperti prinsipnya lumayan peka kalau kita betul sesuai dengan apa tremnya ya. Kita trim di frekuensi yang bagus, itu receive-nya bisa peka sekali. Knob-nya ini belum sempat saya pasang, jadi bentuknya seperti ini. Speaker bawaannya, kalau kita tambahi speaker extra speaker itu suaranya wih luar biasa menggelegar. Ini bass sekali suaranya. Hobinya padanya. Hobinya pada nyanyi ini di band bawah ini. Ada suara cewek juga. Sukanya pada nyanyi ini di frekuensi bawah. Rindu padaku bersikap dan menyanyilah. Tinggal menyesuaikan knobnya saja ini. Jadi kalau knobnya sesuai bagus, nanti hasilnya juga mesti lebih menarik. 394 ini kagungan
sinyalnya bisa jedok ini. Ngaten Pak Bokir, monggo tekulaturi tanglet Pak Yono mbok menawi tasih monitor Pak Roy anu Pak Roy. Pak Bokir gantos. Gantosnya matur nuwun lho. Pak Yono monitor Pak Yono selamat malam. Pendopo ataupun di ya waktu kalau mau pindah ke frekuensi atas bisa kita pindah kursornya ini, yang kursor itu di bagian bawahnya angka itu bisa kita pindah menggunakan ini push on tombolnya ini. Itu kita bisa geser anunya apa kursornya. Pada suka nyetel dangdut ini. Untuk DDS-nya ini bisa naik ke sampai ke 16. Sampai ke band apa ini? Marine bisa. 17.1. Bawahnya bisa turun di 13.400. Frekuensi paling bawah. Gitu ya. Begitu, demikian review untuk tipe Yaesu 1540. Semoga bermanfaat. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.